بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد su'alan hal yanfa'u du'a ad-da'i awil mad'u wahal yasilu thawabu sadaqatil hayyi ilal al-maiti idza Allahu zalika pertanyaan hal yanfa'u dai apakah doa orang yang berdoa sampai awil mad'u lahu ataukah orang yang didoakan ya. jadi hal ya hal yang udah iya awil madu lahu, apakah doa sampai kepada hmm. apakah doa bermanfaat kepada orang yang berdoa awil madu lahu atau kepada orang yang didoakan Itu pertanyaannya. Apakah doa dapat bermanfaat kepada orang yang berdoa atau kepada orang yang didoakan? Wa sawabu sadaqatil hayyi dan apakah sampai pahala sedekah orang yang hidup ilal maiti kepada orang yang mati mayit Iza uhdiyallahu zalika apabila dihadiahkan kepadanya. Jawaban inna sadaqata sesungguhnya sadaqah amrun marhubun adalah perkara yang digemari. Fihi padanya. Wa du'a'a wa tadarru'a ila Allah ta'ala matlubun. Jadi sedekah itu adalah perkara yang digemari. artinya perintah sesuatu ya yang digemari ya. atau juga amrun marhubun fi'i perintah yang digemari bisa juga begitu sesungguhnya sedekah itu adalah perkara yang digemari jadi sesuatu yang Baik yang bagus sekali. Wa du'a'a dan du'a'a wa tadru'a dan memohon ila Allah Ta'ala matlubun itu dituntut. Wakila umanafi'un indahu Ta'ala lil ayyul mayit. Dan keduanya adalah bermanfaat di sisi Allah Ta'ala untuk orang yang hidup dan yang mati. Jadi sodaka itu perkara yang sangat digemari Dan doa memohon kepada Allah itu dituntut Jadi oleh karenanya dia bermanfaat Kenapa? Karena diperintah oleh Allah Anak sesuatu yang diperintah kepada Allah, insya Allah yakin ada manfaat, baik untuk orang yang berbuat maupun orang yang di ya, yang diperbuat sedekah. Enggak ada ceritanya kisahnya orang sedekah jadi miskin enggak ada. Yang ada ceritanya, sedekah orang menjadi orang bersedekah menjadi barokah. Ceritanya, ada juga orang pelit, duitnya banyak tapi kurang berkah. Yang begitu banyak, duitnya banyak tapi berkahnya kurang. Rasa kurang selalu menyelimuti dirinya, padahal duitnya banyak tapi kok kurang terus itu. Itu berarti apa? Enggak ada keberkahan. Tapi ketika disedekahkan dan banyak kisah orang yang bersedekah berkah hartanya. Sedikit uang tidak menghentikan untuk sedekah. Sedikit uang tidak menghentikan kita untuk sedekah. Kita punya sedikit sedekah, sedikit. Justru ketika kita punya sedikit, kita masih tetap sedekah. Ini amalan yang sangat luar biasa. Di antara amalan yang paling susah. Kalau duit banyak sedekah, ya pantas. Walaupun, ya bagus. Tapi pantas duitnya banyak sedekah banyak duitnya banyak sedekah banyak duitnya sedikit sedekah sedikit tapi kan yang hebat ketika dia punya dikit tapi tetap ma mau untuk bersedekah ini yang luar biasa maka dikatakan itu diantara amalan-amalan yang paling susah enggak punya tapi tetap masih bersedekah walaupun sedekahnya sesuai dengan kemampuan Nah berdoa itu kita diperintahkan. Kita diperintahkan. Kita diperintahkan untuk berdoa. Odooni astajim lakum. Berdoalah kamu. Ini saya aku akan ijabahkan. Mintalah. Jadi Allah kepengen kalau kita itu minta, 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 minta. Asal jangan kita minta, sama Allah maksa jangan. Kalau nggak dikasih ngambek, eh, ini dia. <laughs> kalau nggak dikasih ngambek, eh, ini nggak boleh. Mana ngambek lagi minta nggak dikasih-kasih berhenti ngambeknya. Jadi kalau nggak dikasih terus minta terus minta terus minta, kenapa? Karena doa adalah ibadah. Maka oleh karena itu ketika kita berdoa pasang niat kita baik-baik, pasang niat kita benar-benar ketika doa, biar kita enggak maksa Allah. Pertama, at-taubat kita berdoa at-taubat karena ibadah kepada Allah ta'ala. Ibadah. Kenapa? Doa mukul ibadah. Doa itu adalah sum sumnya ibadah. sumsum. -sum. Lihat -sum. sum adanya di mana? Di tulang, di dalam tulang. Di tulang, di luar tulang tuh menyelimuti terus ada daging, ada semua. Jadi intinya ibadah doa. Jadi jangan sok soan gitu ya, nggak mau doa. Ah, gue malu doa mulu. Kenapa? Gue nggak ibadah-ibadah bukan gue malu ente malas <laughs> gitu ya doa minta sama Allah apa yang kita mau dunia akhirat minta niatnya atta abud ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa mukhl ibadah apalagi doa kita niatin doa adalah atta adub beradab kita sebagai hamba maka beradab hamba adabnya minta kepada tuannya Allah Subhanahu wa taala kita minta jadi sekedar adab aja kita minta sama Allah Subhanahu wa taala apalagi ittibaul amri yang ketiga ittibaul amri mengikuti perintah Kenapa? Karena doa diperintah. O astajib lakom. Apa yang diperintah? Yakin Allah pasti akan berikan manfaat. Jadi kita doa semata karena Allah perintah. Kita minta ini minta itu sampai merengek-rengek. Kenapa? Allah perintah. <t> yang ke keempat. <t> <magic> izharul faqati menjelaskan kesusahan kita hamba susah udah pasti Allah mudah Allah maha kaya maka ketika kita susah kita minta kepada yang maha mudah ketika kita miskin kita fakir kita minta kepada yang maha kaya yaitu Allah minta maka ketika empat kita lakukan ini insya Allah kita enggak maksa Allah. Insya Allah, ketika empat ini kita berdoa, yakinkan dalam jiwa. Insya Allah, bila mana enggak terkabul apa yang kita inginkan, hati enggak merana karena tujuan kita enggak lain. Ibadah tujuan kita enggak lain, beradab tujuan kita enggak lain, ikut perintah tujuan kita enggak lain, menjelaskan kita susah. Allah Maha Kaya, selebih itu enggak. Insya Allah, doa kita yang seperti ini, kepasrahan jiwa kepada Allah akan banyak manfaat. Wallahu alam